Iya, Pak Rizal Ramli memang sahabat saya, beliau orang seorang intelektual, seorang teknokrat, seorang aktivis yang idealis, ya. Banyak pemikiran beliau yang baik. Hanya kadang-kadang beliau waktu itu ya kurang sabar dan walaupun kita tetap bersahabat, tapi waktu itu kita memilih jalan yang berbeda. Dengan idealisme beliau, mungkin beliau ingin perbaikan cepat. Tapi kita hargai, kita saling menghormati, ya. Jadi ya, saya juga kaget beliau telah dipanggil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Terakhir ketemu pada saat ulang tahunnya Pak Luhut Panjaitan beberapa bulan yang lalu. Kalau tidak salah, akhir September. Ya? Akhir September, ya. Tadi baru saya cerita. Ada terakhir ke Pak dari almarhum ke bawah yang sampai sekarang tuh masih teringat banget sama Pak pesan terakhir. Saya kira itu beliau apa mungkin dari segi idealisme beliau, ya. Jadi saya memilih jalan rekonsiliasi, saya memilih jalan kerukunan, mencari titik-titik pertemuan daripada titik-titik perpisahan. Itu jalan saya, jadi mungkin beliau waktu itu kurang sabar. Saya kira itu. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.